World guys, welcome back to Medicus, yeah! Dan sekarang kita bakal nonton era Kimika versus MBR ya guys. MBR ini apa sih? Morph ya? Gua gak tau juga sih MBR tuh kepanjangan tim apa ya guys. Si MBR lupa gua soalnya MBR e-sport morph bukan sih? Tapi kayaknya bukan sih kalau morph ya guys. Si MBR ya MBR sendiri kayaknya beda tim sih. Oke, kita langsung nonton match yang kedua ya guys ya. Tadi gua match 1 masih ngantuk soalnya guys. Jadi kita nggak record dulu ya guys ya. Jadi kita sekarang langsung masuk ke match kedua dan... Wih, mana ini? Lama kali cok di minimapnya anjir. Ini gua error atau apa? Oh gak, udah mulai ya guys ya. Gua pikir gua error cok. Dan kita ada di sini Lele Pinkan pake Digimon ya guys ya. Pake Agumon ya guys ya. Mantap kali. Dan oh, ini yang pakai Hayabusa di sini. Ini jarang terjadi ya guys ya. Biasa tadi gue pikir kalau ada Hayabusa udah pasti si Upik Abu ya guys ya, si As yang pakai tadi Hayabusanya. Ternyata di sini asnya pakai Kimi guys. Oke, pertama kali keluar lagi Kimi. Gue jarang banget udah lihat Kimi di dalam ranked ataupun di turnamen-turnamen yang lain ya guys ya. Baru si RR Kimika ini lah, Upik Abu ini berani buat pick Kimi ya guys ya. Oke, tapi iya juga sih karena Pownya pakai Estes ya guys ya. Kalau misal Asnya pakai Hayabusa kayak nggak efektif gitu sih. Dan kita lihat di sini Tal. Nah, nama dia Tal sih, pasti nama asli Talia ini ya guys ya. Iya kayak biasanya sih gitu. Dan kita lihat di sini Gyogo yang akan menggunakan support dengan menggunakan Popolan Kupa ya. Ini hero-nya RR Kimika nih unik banget tuh guys. Jadi dia magenya benar-benar cuman dari Kimi di sini ya guys. Karena supportnya pun Popolan Kupa gitu loh. Oke, Upik Abu masih dengan Kiminya menembaki skalanya. Cuma gua kalau main Kimi nggak suka loh guys pakai skin yang itu karena susah ya guys. Tembakannya kecil banget cok kalau pakai Kimi yang itu tuh. Susah banget coy. Oke, di sini masih seperti biasa open map. Ini by the way gua udah record kali ya guys ya. Oke, udah record aman. Oke, masih dikejar terus oleh Jauhead. Dan di sini juga supportnya dari MBR pun juga Saber ya guys. Juga bukan mage di sini karena canggihnya di sini ternyata menjadi offlaner melawan Hayabusa, guys. Udah gila ini MBR, cok. Melawan Hayabusa pakai canggih, guys. Ya mati sih itu canggih, enggak akan bisa farming dia, guys, harusnya. Karena susah guys, canggihnya pasti bakal di zoning tapi gak tahu juga sih kalau Hayabusa masih bisa, kalau lawan Saber baru gak bisa. Dan kita lihat di sini Jawetnya sekarang habis aja meletus pantat dari seorang Talia. Woi! Ini lagi seru ada iklan lo. Aduh astaga, cok. Bodoh banget cok iklannya. Woi, untuk Jawetnya gak mati ternyata ya guys ya. Gak jelas banget, cok. Ini harusnya di turnamen tuh jangan nyalain AdSense. WSL, emang lu YouTuber, ngapain cok nyalain AdSense, aneh banget anjir. Oke, sudah berhasil mendapatkan turtle yang pertama dari Upik Abu ya guys ya, dari As ya guys ya, luar biasa. Oke, masih membuka segala map dan kita ada di sini. Wih, berani kali ku ini nyicil-nyicil cok. Gua kayaknya kalau tadi jadi Saber sih langsung majuin sih guys ya, bodo amat cok gua tuh tadi. Tapi ke bawahnya jauh sih, nanti terbangnya jauh ya guys ya. Kayaknya nanti kalau misalnya Queen-nya pakai skill 2. Oke, masih farming terus. Dan kita lihat di sini Saber-nya masih farming terus. Gold buff di atas pun juga diganggu dan dia akan didapati oleh As ya guys ya. Sangat cepat dan pergerakan dari RR Kimika, para wanita-wanita barbar ini ya guys ya. Oke, Masih farming. Anna, namanya simple kali guys ya, Anna ya guys ya. Oke, Gyogo, waduh seperti tidak ada dosa Gyogo ini masuk ke dalam jurang ya guys ya. Oh gila, tapi ya ampun gak di ulti sama Sabernya cok. Pelit banget ya ampun. Nah itu kenapa otak Anna guys. Itu kayaknya si Anna itu ya guys ya. Dia tuh galau sih, kalau gue bilang dia lagi agak galau sih guys. Karena gue juga gak tahu sih guys kenapa dia gak ulti gitu. Karena harusnya pun seorang Gyogoi pun ya matiin aja cok. Ujung-ujungnya dia jadi mati, dia gak dapet apa-apa. Ya menurut gue sih dia galau sih guys. Mungkin lagi ada masalah sama cowoknya ya guys. Karena kan kita gak tahu guys. Karena cewek itu suka galau biasanya. Galaunya pun tidak jelas gitu alasannya apa cok. Oke, kita lihat di sini
Navilera, nasi merah ya. Apa dia tuh nama pula aneh kali cok namanya nasi merah itu. Oke, di sini udah dapat glowing one dari Opik Abu ya guys ya. Kita buat kalian yang request buat nanti mabar sama As, nanti gua ajakin dulu ya guys ya. Gua nih sekarang nih kayak aduh lagi pusing guys, lagi puyeng. Oke. Kita lihat di sini dicicil icelnya, dan kita lihat meninggal serigala dari Gyogo ya guys ya. Dan kita di sini mana saber, seperti tadi sabernya kena mental sih guys. Harusnya dia bisa kalau angkat tuh udah mati guys pemain kupanya. Cuma dia enggak angkat ya guys ya. Aneh banget cowok tadi tuh sumpah. Oke. Kita lihat di sini free turtle untuk error Kimika, sepertinya sedikit tidak ada perlawanan dari MBR Delphin ya guys. MBR Dolphin lumba-lumba. Oke, masih farming terus. Gila sih. Gak bisa ngapa-ngapain cok MBR-nya cok. Tim apa ini MBR ini? Oke, dan di atas pun juga lele pingkan tuh. Satu lagi sama siapa sih? Oh, sama Esmeralda ya guys. Itu sih cuma main cut doang sih. Kayaknya nggak akan ada yang bisa dilakukan ya guys ya. Dan kita ada di sini Pau. Ingat dia mah giliran saber diangkat. Oh, gua tahu kenapa tadi nggak diangkat sama ananya ya guys ya. Karena tadi itu juga punya ini guys, punya apa namanya tuh Puripa ya guys ya. Jadi kejadiannya tadi kayak ST, tapi nggak juga sih guys. Tadi harusnya kalau dia ulti masih bisa ngasih damage sih. Kalau tadi dia gebuk-gebuk doang jadi kayak sayang gitu cok. Tadi dia malah Estes, sudah tahu Estes juga pakai Purify dan punya heal malah di ulti. Aneh banget cok si Ana ini guys. Bener-bener feeling gua Ana itu lagi galau sih guys. Oke, okay. Sudah sampai kepada tower kedua dari RR Kimika ya guys ya, di turret bawah. Dan kita lihat di sini gua enggak tahu apa yang dilakukan oleh Sky restoran di Jakarta. Tidak berhasil untuk mendapatkan red buff ya guys ya, di reset begitu saja. Benar-benar sangat miskin seperti dari Sky karena dia baru level 8, sedangkan Upik Abu di sini sudah level 10 ya guys ya. Oke. Ditembak, aduh gila sakit bener cok itu damage cok, uset dah. Meledak guys, Kimi kalau udah jadi ngeri sih guys. Bagaimana lawannya pun juga kita bingung guys ya, karena Kimi itu memang rusuh banget gitu. Walaupun range skill satunya dikurangi gitu loh. Oke, kita ada di sini terjadi pertarungan saat sakit. Wih, kalah aku ini kalau lawan si Esmeralda ya guys ya. Iya sih agak susah karena Esmeralda-nya cuma tinggal nyari-nyari shield doang ya guys ya. Bakal agak susah ini buat bunuh Esmeralda-nya ini, cok. Oke, kita lihat di sini Queenie baru satu meng-clear minion dan berhasil meng-clear minion dan langsung mundur begitu saja ya guys ya. Tidak berusaha untuk melakukan perlawanan. Dan Turtle didapatkan sama RR Kimika kembali. Beda network sudah 4000. Ngapain, cok, MBR ini, cok? Kayak bantai kali dia ya guys ya, gak bisa apa-apa, cok. Di sini kalau gue liat MBR ini yang perkasa cuman Esmeraldanya guys, karena Esmeraldanya bakal agak susah memang dibunuh sama RR Kimika ya guys ya. Tebel banget guys, tebak. Sama aja sih dia nggak bisa ngasih damage juga si Esmeraldanya guys. Oke, dirusuh terus menerus, gila ya guys ya. Cewek ini mainnya juga rusuh guys, nggak ngerti lagi gue coy bunyi. Oke. Di sini Queenie mau ngapain ya guys? Dia harusnya cuma mau cut minion sih. Oke. Itu mati ya? Esmeraldanya ya? Gila sampai mati, cok, sama Queenie, cok. Keren juga Queenie nih, guys. Dia bisa solo kill Esmeralda lo, gimana ceritanya, kampret. Oke, kita lihat di sini ditembakin terus jauh aja, tidak ada harapan ya, guys ya. Terlalu kompak dari RR Kimika ini, coy. Kayaknya gue kalau ketemu, kalau misalnya di ranked gue lagi main 5 ketemu RRQ Mika pun gue dibantai sih guys. Kayaknya jadi debu sih gue sih. Jadi as gue ya guys ya. Kalau misalnya kalau ketemu RRQ Mika ya jadi abu gue cok. Oke, diambil semua jungle-nya. Wah, ini Sky Restoran Jakarta ini sih beneran-beneran bakal jadi super miskin sini guys. Gak bisa ngapa-ngapain sih ini mereka ya guys ya. Oke, turret pun sudah hancur dan kita ada di sini jauh headnya. Sudah sangat sekarang diangkat dari as, tapi masih ada healnya terlalu kencang dari Pau-nya, guys. Keterlaluan ini, coy. HP Kiminya bisa-bisa nggak kurang-kurang sih, guys. Nggak bakal kurang malah ya, guys ya. Tidak kurang-kurang ini, cok.
Okay. Okay, langsung di heal. Okay. Langsung dihancur. Dan ini kita lihat Jawheadnya tidak berdaya ya guys ya. Waduh gila coy. Pembantaian 0-7 guys. 0-7 ya guys ya. Kalau RRQ Mika membuat MBR tidak mendapatkan kill, ini keren kali ini cok. Keren kali. Dan kita lihat langsung menuju ke arah Lord yang pertama ya guys ya. Ini gua rasa abis Lordnya keluar bakal langsung end sini guys. Gila guys. Beda kualitas ini wanitanya ya guys ya. Parah kali ini cocok. Oke, kita lihat di sini. Langsung dirusuin ya guys ya. Waduh, hampir meledak itu restoran Jakartanya guys. Oke, dicicil. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Di recall sudah ya guys sama Po ya guys ya. Oke, benar-benar ini tidak ada harapan guys. Gua rasa ini match-nya benar-benar bakal kelar dengan skor 0-0 ya, enggak bakal ada yang mati sih kayaknya RRQ Mika nih guys. Susah ya guys ya hero karena mekannya juga ada Estes yang menolong dan mensupport gitu, cok. Oke, kita lihat dua turret sudah hancur, tersisa turret di atas. Apakah akan langsung end dari RRQ Mika ya guys ya? Wah, gila. Ini macam sejarah juga sih guys kalau di turnamen ada yang bunuhnya 0 ya guys ya. Bakal aneh banget sih ini coy. Oke. Kita lihat di sini ditembakin terus-menerus dimakan begitu saja Jawheadnya dan langsung hilang sepertinya dari Jawheadnya ya guys ya. Oh, guset dah. Buset. Ini benar-benar kayaknya sih kill 0 sih guys. Benar-benar kayaknya bakal kill 0 ini guys. Oh, tapi masih belum bisa end sih guys. Karena nggak ada minion juga ya guys ya. Tapi kita lihat tower atas pun juga jebol ya guys ya. Tidak ada inhibitor turret lagi nih guys. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh RRQ? Mika? Apakah akan tetap berusaha untuk meng-end game? Tapi sebenarnya nggak akan bisa sih guys. Karena ada Chang'e, ada Esmeralda. Agak susah juga ya guys ya. Oke, belum end guys. Oke, kita lihat di sini Lasi berusaha untuk, woi, ya ampun ikan lagi, coy. Apa pula ini kampret. Oke, dan kita lihat di sini tiba-tiba sudah mati Queeninya ya guys ya. Queeninya sepertinya diangkat sama Saber guys, itu gara-gara iklan gak jelas itu ya guys ya. Jadi kayak orang tolol loh. Woi, gila, berhasil mendapatkan Esmeralda. Dan kita lihat damage dari Upik Abu. Aduh, terlalu sakit itu guys. Terlalu sakit. Dan kita lihat guys, sudah berpesta sepertinya dari RRQ Mika. Dan langsung di end game hanya diberikan satu kill untuk MBR ya guys ya. Diberikan satu kill guys. Luar biasa RRQ Mika. Gila sih guys ya, menang mulu mereka dia. Kemarin kayak kalah waktu lawan Beletron nih guys. Gue lagi ada acara kayak jadi gak record gue kemarin waktu lawan Beletron itu. Yaudah lah guys. Jadi segini aja untuk konten kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. GG banget buat RRQ Mika. I love you everybody. Bye.